Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk follower-follower City Motorsport serta customer-customer yang Syarul sayangi. Ha, mesti kena ada sayang kan. Ha, baru ikatan tu dia. Ha, kan. Bruh. Inilah barang-barang G-Class G900 yang kita akan pasang. Ni dah siap, dah siap cap bang. Dah siap, kau tengok. Hmm. Ini kau tengok macam ni. Ini bagi in sikitlah. Yang dah siap nanti korang kena tunggu. Korang kena tunggu part yang terakhir. Ah, ini kita bagi hint sikit-sikit. Ah, ni ini beberapa barang-barang dia lah. Ni ada kat sini banyak ni. Korang tengok ni. Ah, ni. Part-part dia ni. Ah, ni dalam ni ada lagi. Ah, part carbon. Banyak bang bang. Belakang-belakang tu satu kotak part carbon. Banyak. Ni 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 nampak ni. Ni kotak ni. Ni pun part carbon tak ni? Ah, part carbon, ah, side mirror, dua handle. Ah, ni keempat ni. Berabus guys. So, orang kena nantikan kesudahan cerita G-Class ni. Kalau tak, aku boleh cakap korang rugi. So, macam biasalah. Dia tak sedih, asalkan bijak memilih, kita muka sport. Tangwe.